Dinas Wali Kota Jambi, M. Fauzi, membuka pasar beduk yang berada di Jalan Mr. As'ad, Kelurahan Sungai Asam Pasar, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Acara yang merupakan tradisi tahunan pada bulan suci Ramadan tersebut melibatkan sebanyak 589 pedagang. Dalam kesempatan ini, PJS Wali Kota Jambi, M. Fauzi, mengatakan pasar beduk ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan disambut baik oleh pemerintah Kota Jambi. PJS Wali Kota Jambi juga menghimbau kepada para pedagang agar menjaga kebersihan dan ketertiban di lokasi, serta makanan yang disajikan agar tetap bersih dan higienis. Diharapkan dengan kehadiran pasar beduk tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jambi selama bulan Ramadan. Tanggapan pembukaan ini kan merupakan suatu tradisi yang setiap tahun kita ada. Yang penting sekarang ini kita selalu memantau, meningkatkan ya bagaimana produksi-produksi yang ditampilkan di sini itu semakin sehat dan higienis dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu juga kita melibatkan Bepom ya, untuk mengecek Bepom, untuk mengecek daripada makanan yang dari Jambi. Di Agustin Tribrata TV, salam Tribrata. Soal penataan pasar nih Pak. Penataan.